Hari ini, saya akan berkongsikan 3 tips cara untuk mengatasi body shaming, terutama sekali untuk adik-adik di sekolah menengah dan di sekolah rendah. Untuk berkenaan dengan apa itu body shaming, saya tak nak cerita lebih lanjut sebab tak silap saya, ada satu video dekat dalam ML Studio ni, dia bercerita berkenaan dengan apa itu body shaming. Tips yang pertama untuk mengatasi body shaming ni adalah kita kena berkawan dengan orang yang suka body shaming kita tu. Contoh, kalau macam ada orang suka kutuk kita, dia cakap, budak gemuk, budak tak elak besar. Apa yang kita boleh lakukan dengan diorang ni adalah kita kena berkawan dengan diorang. Sebab sebenarnya, diorang ni nak tengok reaksi kita je. Diorang rasa macam dia nak tengok kita ni rasa sedih, kita ni rasa macam stres dengan kutukan yang telah diberikan oleh diorang ni. Kalau diorang kata, budak gemuk, budak tak elak besar, apa yang adik kena buat adalah, saya lah budak tu. So, lama-kelamaan diorang akan rasa bosan untuk kutuk kita dan percayalah, diorang akan berhenti mengutuk anda. Tips yang kedua adalah adik-adik kena cari kelebihan diri sendiri. Contoh, kalau adik-adik hebat dalam bahagian sukan, go ahead, masuk sukan tersebut. Kalau adik-adik suka bahagian public speaking, go ahead, masuk dalam public speaking. Bila adik-adik mencari kelebihan sendiri dan lebih hebat daripada diorang, diorang akan kurang mengutuk adik-adik dan diorang akan rasa macam, kita ni nak kutuk dia tapi dia lagi hebat daripada kita, dia lagi popular daripada kita, walaupun dia gemuk, walaupun dia ada talent besar. Dalam kelamaan diorang akan berhenti dan diorang akan mula sedar yang tindakan mereka tu salah. Tips yang terakhir sekali itu tips yang ketiga, adik-adik kena tambah keyakinan dalam diri sendiri. Sebab saya yakin dan pasti, efek body shaming ni dekat pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah menengah adalah sangat-sangat ketara, di mana students tersebut akan depresi, diorang akan rasa malu untuk ke sekolah. Adik-adik kena yakin dengan diri, kena tanamkan kesabaran dalam diri banyak. Tak apa, it's okay. Orang yang bersabar ini akan dapat ganjaran dia yang banyak. Kerana apa? Bila adik-adik dah yakin dalam diri sendiri, adik-adik boleh menangkis segala body shaming dan bulian yang telah diberikan oleh orang terhadap diri adik-adik di luar sana. Nasihat yang saya ingin berikan kepada pembuli-pembuli di luar sana, janganlah kita suka membody shaming orang ataupun mengutuk orang. Kerana apa? Kita kena ingat, dunia ini bulat. Body shaming ni pada asalnya memang nampak seronok. Tapi bayangkan kalau kena dekat diri adik-adik ataupun orang yang kita sayang. Ingat, body shaming, it's not fun. Stop body shaming.